Jadi pengiriman ke Cuci Irang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ni Homa. Siang ini aku mau masak mie. Ini nggak tahu mie apa untuk makan siangku. Masak seadanya. Dua mie, satu mie sedikit. Mie dengan kangkung. Mie dengan kangkung enak nih teman-teman. Ini aku udah buat bumbu-bumbunya. Ada garam, kecap, belum aku kasih garam. Aku belum taruh garam, lupa. Terus aku kasih lada bubuk sedikit. Ini udah aku kasih minyak, kecap, bawang goreng, sambal buatan sendiri. Dan tadi dari rumah sakit itu periksain Mbah Buyut Mbah Buyut karena sudah 80 tahun. Asal masak aja, asal campur-campur. Ini minyak sudah masak. Kangkung, ini ada baso, telur. Apa ini sendang? Jadi porsi gede. Porsi kulit. Kurma kayak bapakku, kulit macul kayak bapakku, porsinya gede ya. Ini mie biasa teman-teman, aku olah sendiri, bumbuin sendiri, halal. Telurnya pakai kangkung enak, pakai daun ubi jalar juga enak. Apa ya jenenge, godong long kae lho, daun ubi, iya daun ubi tikwaye. Ini kung sinca juga enak makan mie. Mari makan teman-teman. Sederhana, masak bumbu sederhana juga, rasanya ya sederhana. Sayurnya kangkung juga enak, terus apa ya, daun ubi jalar juga enak, atau tikwaye lebih enak daripada apa kayak sayur sosin. Daripada sawi, nah, lupa saya, daripada sayur sawi. Ini soal.
mana? Mana? Ambah. Sambil nyambi bae. Bae anang sandingin mam. Bae rotong-rotong. Kita makannya di kamarnya Simbah. Kemarin bae wis ngomong apa le? Aku enggak makan di Katin. Di Cufang. Aku enggak makan di dapur tapi di kamarnya Simbah. Tidak ada syarat. Soalnya mie kering kan. Alhamdulillah. Ya wes teman-teman, dilanjut pelan-pelan makan aku, soalnya sambil dulang bye. Panas. Yang sopo pada mereka. Duh guys, duh guys.
omai mbaiku sing cetiku daratan cat putih ulopan, yang ini sebelahnya kuning-kuning genteng selopan, terus sebelahnya lagi yang gedung gede itu talo apa ya, talo bahasa Indonesia nya ya apartemen tuh. Kalau mbahku sana itu yang putih, rumah yang cat yang putih-putih itu ulopan, berarti rumah berlantai 5. Selopan kan rumah berlantai 4. Aku masih di hutan. Kayak wong ilang.